Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Amin, amin, amin. Guys, hari ini aku mau ngeprank istri aku. Udah lama gak ngeprank dia, udah 9 bulan selama dia hamil aku gak ngeprank ya. Kenapa ya? Karena ya orang hamil gak boleh diprank, guys. Bahaya, nanti darah tinggi. Nah, hari ini aku mau ngeprank dia. Dia udah alhamdulillah sehat. Ya aku ngepranknya gak ngeprank-ngeprank sadis, guys. Aku ngeprank prank tato aja, guys. Kayaknya dia suka lihat orang pakai tato, guys. Tapi aku mau tes, guys. Kalau aku yang pakai tato, dia suka nggak? Ini aku bikin pembukaannya ini lagi di pinggir jalan sambil nunggu orderan gitu. Sorry kalau suaranya agak kurang bersih, kurang bagus, guys. Rak maklum ya, karena saya tidak pakai mikrofon. Ini murni dari satu handphone aja. Jadi harap maklum kalau memang soundnya kurang memuaskan ya, guys ya. Kita langsung ke videonya aja, guys. Nah, ini dia, guys. Tatonya ya, guys ya. Banyak sekali model-modelnya, guys. Kita cari yang agak seram sedikit. Kayaknya ini keren nih. Wih, mantap, guys. Nanti ini kita tempel ya kan. Pasti dia marah besar, guys. Tuh. Dia paling gak suka aku punya tato, guys. Kayaknya ini lebih terang, guys. Gimana menurut kalian? Oh, ini nanti aku minta bantu dengan siapa ya? Dengan Yuda kayaknya aku minta bantu pasangkan. Nanti setelah pasang aku baru ngeprank dia ya, guys ya. Nah, ini keren nih untuk di punggung nih. Tapi aku mau beli yang untuk di lengan aja kayaknya. Nah, ini untuk di lengan. Beli satu ini. Nah, ini kayak robot gitu bentuknya. Tuh, ini kita tempel langsung ini. Sini ada apa lagi? Udah, guys, kayaknya itu dulu ya. Atau yang ini ya. Oh, kayaknya ini keren juga nih. Wah, ini keren juga nih. Ini apa ini? Ini aja lah kayaknya ya. Ini agak full tato ya. Nah. Oke. Jangan kemana-mana, lanjut ya videonya. Assalamualaikum. Comel. Aduh. Oh, ngelihat. Comel cepat balik. Iya, ini lapar dah. Baliklah. Tak makan di luar tau. Aduh, tak sempat lagi pun makan di luar. Makan buatan istri aku tercinta. Adin. Oh, cuci tangan, buka jaket tuh. Megang-megang pula dari panas-panas. Wah, baru aja anu. Ganti baju kau, cuci tangan kau tuh dulu. Buka dulu semuanya tuh, baru megang-megang anak. Kayak virus. Atau mana? Air. Main kemana? Luar. Luar. Ah, panasnya gila. Tangan cuci. Sepi loh diran. Balik-balik nak megang-megang budak. Udah aku bilang cuci balik, cuci tangan, cuci kaki, luar megang budak. Panas-panas pilih, dia budak-budak lagi baju jeket tau. Jeket lu buka lo, buat masam. Buat keringat jeket. Masam-masam gini enak juga penumpang naik di motor lagi. Dari tadi ya tidur ya. Adin, Adin, aduh, comel, comelnya nak pipi nih. Jangan cium-cium dulu, kau nih baru balik nak cium-cium pula duluan. Peleng, kotor-kotor gitu.
juga. Oh ini aku balik tuh, coba lah jangan marah-marah. Bawa pasir, orang buka jaket di luar sana tuh, ha. Yoh, ajoh. Gendong pipi, yuk. Apa tangan kau nih, Pi? Ya Allah, apa nih? Tato lah. Lama pula kau nak bertato-tato, bodoh. Ya keren lah. Astagfirullah. Tato-tato pula kau, ya. Aku baru bikin loh, Di. Siapa nyuruh kau bikin kayak gitu? Nah, ini tak malu ya, udah punya anak dua, nak bertato-tato pula kau, Bu. Mau jadi apa kau? Biar keren lah. Keren gigi kau tuh yang keren. Mau jadi preman kau? Anak kau cewek baru lahir, nak bertato, bapaknya jadi preman kok. Hapus gak kau cepat? Hah? Ini hah? Aku tato-tato, kau tahu aku tak suka tato. Kau tahu aku tak suka tato kau. Ini biar... Tak ada keren-keren. Bertato-tato, siapa nyuruh kok? Bertato-tato. Hah? Cepat kau, hapus kau. Hapus orang kau. Baru orang baru tak malu nih tetangga kau mau jadi preman kau, ha? Orang baru mau dia dulu bilang tak suka dengan orang bertato, tak suka dengan orang bertato, ha? Kau hapus dah kau. Aku baru bikin masa ada. Aku hapus. Tak mau. Besok. Hapus. Besok. Mau aku. Sakit loh. Mau aku hapus. Nanti hapusnya kayak John Cena dulu kalau. Ya lah, aku tak mau, tak suka orang bertato mau jadi preman kau, tak mau. Hapus dah. Biarlah dulu. Ada. Satu hari, satu tahun ke. Iya. Tak mau aku tak suka orang bertato. Kan bisa pakai baju lengan panjang. Mau aku. Cepat aku hapus. Kan bisa pakai aku baju. Tak suka. Kan. Bilang tak suka. Tak suka bertato, tak suka. Tak suka aku bilang. Cepat tak aku hapus. Ini baru mau. Bikin sakit loh. Mau aku lagi. Seni sentai. Kau suka pegang anak kau ya sampai kau hapus itu tato kau tuh. Mau aku punya bapak bertato tato itu anakku. Preman kau. Hei, memang bertato itu lambang preman apa? Ya, aku gak suka aja. Suka aja aku. Aku gak suka dari dulu aku sudah bertato mungkin aku sekarang. Tapi kemarin kau bilang kau suka dengan orang bertato. Tidak, aku tak suka. Nah. Aku nengok tato. Orangnya suka, nengok kau mah suka aku bertato. Jangan sana kau pergi kau sana kau. Aku tuh baru kau balik kau. Jangan pegang anak aku. Serius lo, ini baru ini bukan betulan. Mau aku nggak mau aku. Wah, tempelan cuma. Mana ada tempelan kayak gitu? Wah, coba lah kau pegang bisa dihapus. Mana? Nih ha. Mana? Gak bisa lo. Oh, sakit kau, mati kau, mati
bisa dihapus. Tahu, sama tahu, aku gak suka pokoknya yang tato muak. Iya, kemarin kau bilang suka kau nengok anu orang dalam TV itu. Betato. Tak suka, aku tak suka, pokoknya aku dari dulu tak suka. Kayak tak suka aku orang betato preman. Mau aku menjadi apa kau? Kemarin kau suka kau bilang nengok Yongle itu sama dirinya. Itu orang kan kau. Kau lain. Yongle itu tato. Aku dari dulu udah betato. Tatonya sampai ke leher lagi. Aku cuma di sini aja loh. Biar aja lah orang. Apa yang kau ikutan orang? Jadi apa kau? Udah anak dua kau jadi preman kau. Bukan jadi ustad kau punya anak dua kau. Preman. Kau jangan pegang-pegang anak aku kau. Jangan pegang-pegang. Jangan pegang-pegang anak aku kau. Sana kau. Jangan pegang anak aku. Ini bisa dihapus loh. Aku hapus dulu baru aku mau. Ini serius ha. Ada kau bohongin aku. Tuh ha, tengok tuh, terapos tuh. Mana? Tuh, tengok kos ini nih. Nih. Ah. Prank. Kau bohongin aku ya? Tuh. Mana mungkin aku betato tuh gak kau? Sempat kau betato betulan kau. Jangan sampai kau pegang anak-anak aku ya. Kau pergi kau sana kau. Sampai kau hapus tato kau tuh jadi kayak John Cena tuh. Letuk-letuk kau baru balik kau. Aku mana mungkin betato. Memang aku suka tato tapi aku hapus ya. Walaupun itu bohongan tuh hapus kalau memang bohongan. Ha. Mana ada tato asli bisa ku ginikan ha. Tuh. Enggak kok ya, jangan pernah kau buat tato-tato. Aku tak suka orang bertato tuh. Jangan merusak diri, badan udah bagus, mulus ditato-tatoin. Coret-coret. Apalagi punya anak sudah mau jadi apa kau tengok anak kau nanti anak kau ngikut. Nanti kau marah anak kau bertato, sedangkan bapaknya aja begitu. Terus istri kau pakai jilbab, kau bertato nanti macam mana kau? Mendingan aku berseksi-seksi aja. Tato lah kau. Makan aja deh ya. Aku cuma ngeprank lo. Ada. Serius. Ngeprank aja lo. Iya, jangan pernah kau nak niat-niat bertato-tato ya. Bilang aku tak suka orang bertato-tato. Tidak, aku kalau bertato aku ini tinggal pakai ini aja. Tak mau, aku tak mau nengok orang preman sana. Ini tadi kawan aku dia ini kan dia jual ini, jadi kata dia pakailah ini, katanya ngeprank istrimu, kata dia. Aku bilang ya aku memang mau ngeprank gitu kan, tapi dia habis lahiran nanti dia marah pula. Aku bilang gitu kan, namanya orang habis lahiran pasti ini emosi ya. Nah aku memang iya nauti ya bu, berarti aku boleh lagi nolak ya? Tak boleh. Kan ini bohong. Kau bohongin aku, dosa kau. Biar aja dia tidur, jangan diganggu. Kalau beneran baru. Tengok dek, bapak kau tuh mau jadi preman gaya-gaya kali dia nak bertato-tato. Ya kan dek? Tangeng del deng del. Coba pandang lah. itu aku on kan dari aku masuk tadi. Okay guys, segitu aja kayaknya prank aku hari ini. Aku terus kena ulti guys. Nah, ini kayak rasa kena tatu beneran nih, kena ulti. Aduh kacau tuh. Oh, merah-merah. Guys, jangan lupa like, subscribe kalian ya, komentar ya. Ya, komentar yang bagus-bagus aja ya guys ya. Nah, supaya channel ini cepat berkembang dan semakin berkembang. Dan saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan, diberi kesehatan, umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Jangan bertato. Ya boleh. Ya pesan saya yang belum tato, jangan bertato guys. Ya, ini cuma hanya konten. Ini hanya buat menghibur kalian. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya ya guys ya. Jangan dicontoh yang buruk-buruknya ya. Kalau mau bertato,
pakai yang non permanen aja guys. Tapi kalau kalau bisa jangan ya guys ya. Nah, ini aku mau hilangkan langsung nih guys. Karena ini walaupun palsu istriku dia nggak suka dengan tato guys. Tuh. Biar aja kalau bertato aku bertato juga. Baru nah. Aku pakai baju seksi-seksi. Ah, tuh. Kalau kalau aku bertato dia bertato juga katanya. Iyalah. Biar preman semua. Oke guys, gitu aja ya. Salam makan.